Kakek Karyo dari tadi di sini. Kok nggak masuk? Mau bayar setoran ya, kek? Tunggu ya sebentar, saya ambil bukunya dulu. Kakek Karyo, kek, kek di mana kek? Kakek, kakek di mana? Kakek Karyo. Waalaikumsalam. Atun, kamu lihat Kakek Karyo nggak? Enggak Pak, emang tadi Kakek Karyo habis dari sini. Atun nggak ngeliat siapa-siapa sih? Iya Tun, tadi Kakek Karyo sini mau bayaran setoran. Tapi pas Papa mau masuk ambil buku, udah nggak ada. Tahu kemana? Kalau pergi kan harusnya papasan sama Atun di depan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya tadi ketemu sama Kakek Karyo. Katanya suruh ngasihin kotak duit ini ke Bapak. Lah, tadi Kakek Karyo di sini. Tapi sekarang kemana ya? Ah, masa sih? Iya, Bang Daus. Tunggu sebentar. Halo, Pak RT. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Makasih ya infonya Pak RT. Siapa yang meninggal Pak? Kakek Karyo. Hah? Habis maghrib tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus yang kita jumpa tadi siapa dong? Lah, jangan-jangan yang tadi datang ke sini juga itu? Hah? Yang penting saya cuma mau nitipin ini aja lah. Ya, terima dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mendit. Alhamdulillah pemakaman almarhum berjalan dengan lancar. Min, kamu kenapa tadi gak mau masuk ke liang lahat? Ngacok banget lo ya. Gue kan udah bayar lo semua. Ngapain gue ikut turun tangan? Mas kan cucunya. Udah seharusnya mas ikut nguburin juga. Bawel lo ya. Kalau baju gue kotor gimana? Emang lo mau nyuciin? Hah? Astagfirullahaladzim. Dam, lo tau gak? Penyebab kakek gue meninggal kenapa? Mas, ini banyak orang. Sebaiknya jangan dibahas di sini. Gue kasih tahu ya ke lo. Biar lo tahu kenapa sebabnya kakek gue meninggal. Dia tuh sebenarnya nyuri duit kotak WC-nya Pahar. Makanya dia mati. Min, bisa gak ngeliat diomongin di sini? Tun, lo diem aja lo. Lo gak ngerti apa-apa. Soalnya tadi ada orang yang ngomongin kakek gue tuh meninggal gara-gara gue. Ya gue gak terima lah. Orang dia kegep sama warga, terus langsung kena serangan jantung dah. Mati. Sudah. Kasihan almarhum. Kejelekannya jangan diomongin di sini. Subhanallah. Bau parfum apa nih? Baunya wangi banget. Baunya dari dalam kuburan. Subhanallah. Mudah-mudahan ini pertanda kalau almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Biar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tania, perusahaan papa kamu itu kan mau diambil alih sama kamu. Jadi sebelum kamu itu pergi ke Eropa, gak ada salahnya kamu itu belajar hukum dulu, ya? Tante Vera, Kania tuh gak ngerti yang gitu-gitu, Tante. Kalau misalnya kita mau nanya-nanya soal hukum, Kania harus tanya sama Tante Raisa. Tapi yang gak mau, Kania gengsi kalau misalnya ke kampung Kucrit, nanti kalau misalnya ketemu sama Adam, dikira Kania minta balikan lagi sama dia. Loh, kalau kamu udah merasa move on dari dia, ya udah dong, kamu gak usah mikirin lagi dia, iya kan? Tapi males Tante, kalau misalnya ketemu Adam, apalagi sekarang dia udah ada cewek baru. Apalagi udah punya cewek baru, tinggalin aja. Ngapain kamu pikirin lagi, ya enggak? Tante kayak gak pernah muda deh, dimana-mana tuh kalau misalnya orang baru putus, itu pasti males lah ketemu mantan Tante. Kayaknya ya, kamu itu masih sayang sama Adam. Tante tuh tahu dia dari mata kamu cantik. Jum mau cerita nih. Masalah apa nih? Semalam itu Jum mau dikasih hadiah sama Bang Bopak. Dimingin-mingin,
Diiming-imingin kayak gimana Mbak Jum? Itu, tapi ada syaratnya. Jum itu ditugaskan untuk mencari ayam jagonya Bang Bopak. Masya Allah, itu ayam jago belum ketemu juga. Emang belum sih, Ma. Buktinya aja Om Bopak minta Mbak Jum cari. Ya? Oh iya. Tapi kasihan loh Mama Adam. Kayak dihibur apa? Bang Bopak kelihatan sedih banget. Iya, kenapa mesti dihibur? Bang Bopak itu sedih pasti karena dia itu beli ayamnya mahal banget, Jum. Nah, itu dia. Dia cerita katanya ayam jagonya harganya 50 juta. 50 juta? 50 juta? Mahal banget. Jum harus cepet-cepet nyari ayam jagonya, habis itu Jum jual. Ini loh, dari tadi ya, Raisa kan? Bacain SMS. Ini si Kania itu mau ngambil ke rumah, mau ngambil buku. Dia gak jadi mau ke rumah karena ada Adam, katanya. Oh gitu ya, Mbak. Emang kenapa sih? Waduh, ada apa sih? Jum kasih tahu dong, ada apa? Gak tahu. Telepon. Bentar. Aduh, ya. Mbak Adam. Assalamualaikum. Ada yang dalam Kania, ya? Sayang. Kenapa? Waalaikumsalam, Tante Raisa. Kania butuh banyak referensi buku soal legal perusahaan. Kania kan gak ngerti yang kayak gitu, Tante. Iya sayang, itu gampang kok. Kalau masalah legal kayak gitu, poin-poinnya Tante punya banyak bukunya. Ya udah kamu kesini aja ya. Di rumah ya, Tan. Jam berapa, Tante? Ya, nanti kalau misalnya Tante pulang dari kampus, Tante kabarin kamu ya. Ya udah oke, makasih banyak ya, Tante. Assalamualaikum. Min, mau kemana? Biasa, Mas. Kontes ayam. Kontes ayam? Kok kontes ayam palanya botak gitu sih, Min? Mas, gue ngapain sih? Ikut campur aja. Mas, saya mau kontes, bener dah. Mas Gun, ada apa ini? Enggak, ini saya nggak nuduh sih. Siapa? Ayam lah. Namanya siapa? Black. Nah itu kan putih. Nggak apa-apa lah, suka-suka ucup. Emak ini kan ngasih amanat. Nih ayam jangan sampai disia-siain gitu, ya kan? Iya. Aduh. Iya, siapin kemana ya? Min. Untung kamu ketemu di sini, Min. Tadinya saya mau nyuruh orang mau manggil kamu ke rumah. Ada apaan, Pak? Mau lagi uang kakek saya yang belum dibayar waktu itu. Bukan, Min. Kita mau nawarin kerjaan buat kamu. Paling juga jaga WC. Agak mau ah? Cari yang lain dah. Min, seharusnya itu kamu bersyukur, Min. Saya nawarin kerjaan ini buat kamu. Kalau nggak ingat sama kakek kamu, nggak mungkin saya tawarin kerjaan ini buat kamu. Udahlah, Min. Pikir-pikir dulu aja. Kan lumayan, Min. Buat penghasilan bulanan. Daripada kamu main ayam terus, nggak ada artinya. Iya kan? Jadi mulai besok, kamu sudah boleh kerja. Pak, Jeremy kenapa, Pak? Kok aneh gitu? Tahu kenapa? Oh yang ngomong-ngomong. Emang Bopak. Min, lu ngapa? Buset lari kayak jajan setan lu. Emang gua habis kena setan. Cuk. Setan, beneran enggak bohong. Emang muka gua bercanda ini? Aduh, Tis, nih kita balik yuk. Cuk, balik yuk. Ada setan. Iya. Bang Emil sama Bang Bisma payah nih. Ngapain sih takut sama setan? Nih, derajat manusia itu lebih tinggi daripada setan. Oh, tapi kenapa mukanya kesini sih, Cuk? Cuk, doa yang capek. Ya emak lah. Ya diadu aja coba sama ayam gua. Abang gimana sih?
kita itu nggak boleh ngadu-ngadu hewan. Di dalam agama itu dosa, haram hukumnya. Eh, lagi Naim salah apa? Sampai lu aduin. Emang lu tahu emak siapa? Tes doang. Emang abang mau diadu sama Bang Emil? Ya, kalau abang mau sih nggak apa-apa dah nih ayam diadu sama punya abang. Ah, banyak ceramahnya lu. Awah. Makan apaan tuh bocah ya? Mandiin si Denok udah. Sekarang giliran najemin jalur lu Denok. Ya kan? Gue yakin ayam jago yang dilabrak sama lu bakalan tewas semuanya. Gue ngikut merinding ya. Kayaknya ada yang gak beres ini. Oh, lu gak usah panjang dulu ya. Jaga, tapi kok nagih duit ponten ya? Sebentar ya Pak. Waduh. Ada kakinya tapi kok nggak napak bumi ya? Tuh kan, salah. Diurusin nggak ke ponten sini. Perasaan kok nggak enak banget. Apa sih? Kira-kira dong. Astaga. Ya Allah. Musuh menginjum. Jatuh lagi. Udah sabar. Udah sabar. Sabar aja Jum. Ini kamu panjang Jum. Aduh pokoknya Jum sakit nih Mas Gun. Ya sabar. Kenapa? Ada apa? Mas Gun. Kamu tenang. Tarik nafas. Itu Jum habis pipis. Tadi kebelet banget. Terus? Itu lihat tuh. Ada hantu. Jum, sakit. Kuku kamu panjang, Jum. Aduh, enggak. Enggak, Jum. Jum pegangnya ya. Juga pakai hati kok. Iya. Enggak, hantu di mana? Hantunya di mana, Jum? Di sana, Mas Gun. Masih percaya dengan hantu? Mas Gun mau sumpah apa? Jum jabanin deh. Udah, sekarang apa aja, Jum jabanin? Jum, kamu gak boleh takut sama hantu. Takutnya sama Allah, ya? Kalau itu udah pasti. Ya udah, sekarang kamu. Tapi itu benar-benar tadi, aduh, nggak napa loh ya, kakinya itu. Iya, nggak napa ket. Udah, sekarang yang mana? Yang mau dianterin? Hah? Yang mana? Di mana? Enggak, kesana lagi. Aduh, enggak. Ya udah, saya anterin pulang deh. Yuk. Ya Allah. Ya. Jum. Kalau memang Jum harus ketemu jodoh gara-gara mampet di toilet, itu mau nggak apa-apa deh. Ya Jum. Yuk, saya anterin pulang. Yuk. Nanti dianterin pulang lagi. Ayo sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Nia. Ya ampun. Kangen banget sama Kak Nia. Iya sih, aku juga kangen banget sama kamu. Baru juga 1 minggu, udah kayak 1 bulannya nggak ketemu. Iya, kangen sama Dede juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong, bener nih kangen sama Sista. Atau malah kangen sama... udahlah sih, semuanya dibahas ya. Iya kak, padahal sayang banget loh, Sista tuh pengen banget Mas Adam balikan sama Kak Nia. Ya sekarang aku tuh lagi sibuk banget sih ngurusin legal perusahaan papa aku. Dan aku mau ngejar karir aku dulu. Iya kak,
Itu bagus kok, aku dukung banget. Tapi jangan sampai karena putus ini silaturahmi kita jadi putus juga ya, Kak. Pokoknya sebisa mungkin Kakak usahakan meskipun udah putus ya tetap kayak berteman aja. Ya, aku juga maunya gitu sih, tapi setiap kali aku ketemu dan setiap kali aku ngelihat Adam, gimana ya? Susah ngejelasinnya, kayak perasaan kecewa, sedih itu pasti bakal ada terus, Sis. Ya wajar, Kak. Namanya juga masa pemulihan. Tante, hei Kania. Ya ampun, kamu nunggunya lama, sayang. Enggak kan? Ya ampun, sayang. Ini tadi kamu cari buku legal kan? Nah, ini beberapa poin pentingnya udah tante lipetin. Tante, makasih banyak ya, tante. Kania pinjam bukunya ya. Aduh, sama-sama, sayang. Aku kangen loh sama kamu. Ya deh, Sista, tante kalau gitu Kania mau pamit pulang dulu. Loh, mau nunggu Mbak Ratinya? Nunggu ya? Enggak usah, tante. Titip salam aja buat Tante Rati. Ya udah deh, Kak. Kalau gitu pamit dulu ya, Tante. Ya udah, ayo kita anterin. Iya, baik banget. Oh, kamu kangen kita. Ainun, kamu mesti lihat-lihat deh. Zaman sekarang itu banyak hijab yang dari sutra, bagus-bagus loh. Aduh, Tante, Ainun tuh nggak suka ngikutin tren. Ainun lebih nyaman kok pakai yang kayak gini aja. Oh gitu. Tante, itu mobil siapa ya? Oh, itu mobil temennya Adam, Kania. Mama. Mbak, Ainun. Tante, udah pulang ternyata. Iya. Iya, Sista. Kita tadi tuh sekalian jalan-jalan, sekalian olahraga pagi. Ainun, makasih ya. Udah repot-repot mau nganterin Tante pulang. Sama-sama, Tante. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Iya. Ya udah kalau gitu, Ainun sekalian pamitan pulang. Iya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Kania baru pulang. Iya, Mbak. Ibu-ibu. Iya. Udah tahu belum? Warga banyak yang lihat penampakan almarhum Pak Karyo. Oh ya? Lihat di mana, Bu? Di WC umumnya Fahar, tempat biasa dia jaga. Emang dia gangguin orang-orang yang ada di WC itu, Bu? Katanya sih begitu, saya kan belum pernah lihat langsung. Amit deh, jangan sampai saya lihat. Ih, ya Allah. Nah, ini kebetulan ini Mbak Atunnya datang. Iya. Sekalian aja disampaikan supaya nanti bisa sampai juga ke Pak Har. Ada apa, Bu Rati? Katanya warga banyak lihat Pak Karyo, padahal kan dia udah meninggal. Astagfirullahaladzim, ternyata berita itu benar ya, Bu ya. Saya juga baru dengar sih. Gini aja, Mbak. Coba cari tahu lagi biar WC-nya nggak angker. Tadinya Mama juga nggak percaya. Tapi banyak yang bilang mereka itu melihat penampakannya Pak Karyo di WC umum. Itu benar, Mama Adam. Jum semalam tuh ditakut-takutin sama kakek Karyo. Pas Jum kebelet banget ke itu toilet umum. Tapi alhamdulillah pangeran berkutanya Jum tuh datang nolongin Jum. Mas Gun, kok ada